Thank you.
Shalom Bapak Ibu Jemaat GKJ Season City, dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam kebaktian kita di minggu ini. Semangat kita tuh, mari kita datang beribadah di pagi ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Tinggalkan sejenak apa yang menjadi kekhawatiran kita dan kecemasan kita, beban kita. Dan yakinlah bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Nya kita disegarkan, kita semakin diteguhkan. Dan percayalah bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita saat ini. Mari kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Dengan segenap hati katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah balas kasihmu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu, ku sembah Yesus seumur hidup. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan selamatkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh, segala pujian dan Yesus, dengan apakah ku balas kasihmu, segala hormat kemuliaan hanyalah seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah
Disembah dan dipuji dan dimuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kedatangan-Mu Tuhan ke dalam dunia menembus dosa, harusnya kami binasa. Tapi karena kuasa kasih-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan. Kami boleh menjadi pewaris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk kabar mulia, untuk Injil keselamatan ini. Dan Tuhan biarlah di Desember ini kami terus mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Dan biarlah kami mengangkat hati kami hanya bagi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa kami, ini pujian kami, ini sembah kami. Termulialah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, semaja kita untuk mari dengan sikap hormat kita ikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, sengaja kita tuh mari kita memuji Tuhan. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kami semua. Amin. Saudara yang masih duduk, ayo mari berdiri bersama-sama kita puji Tuhan. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati
raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sambat dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Bala kami, Dia raja di atas segala raja. Oh, Dia itu firman bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Sama aja kita, mari kita naikkan pujian ini. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia Yeah.
hargai, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku. Terima kasih Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia Jemaat Gereja Kristen Jakarta yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu meskipun secara virtual untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Pejuang Tuhan. Kita akan belajar dari kisah kehidupan Yohanes Pembaptis. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena pada saat ini kami boleh berkumpul di hadapan Tuhan, meskipun secara virtual, kami yakin roh kami dipersatukan oleh kuasa dan roh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan saat ini ketika kami mempersiapkan hati untuk belajar firman-Mu, kami mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Supaya kami mengerti firman Tuhan dan dimampukan untuk menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong dan berfirmanlah kepada kami, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama di dalam Lukas pasal ketiga ayat ketiga sampai ayat keenam. Alkitab berkata demikian, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyuruhkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata.
yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bagian kedua di dalam Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-26 sampai dengan ayat ke-30. Injil Yohanes pasal ketiga ayat 26, demikian firman Tuhan. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan merenungkan siang dan malam, dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, ada cerita tentang sebuah pesta pernikahan. Di dalam ruang pesta tersebut, masuklah seorang pria tampan dengan pakaian yang sangat necis. Saudara, orang-orang yang hadir sangat terpesona dengan ketampanan dan memuji sang pria tersebut. Dan ketika orang berkerumun kepada dia dan sedang memuji pria tersebut, maka masuklah seorang laki-laki lain, seorang pria lain yang lebih tampan dan berpakaian lebih necis. Nah saudara sekalian, ternyata yang pertama masuk itu cuma pengapit. Dia cuma pendamping mempelai. Yang kedua yang masuk, yang lebih tampan itu adalah pengantin prianya. Orang-orang sadar bahwa yang pertama cuma pengapit, yang kedua adalah mempelai yang sesungguhnya. Maka pujian sekarang ditujukan kepada orang kedua, yaitu mempelai yang sesungguhnya. Saudara sekalian, bagaimana seharusnya respons dari sang pengapit ketika dia ketahuan bahwa dia adalah seorang pengapit, seorang pendamping saja? Apakah dia akan marah kalau orang-orang meninggalkan dia kemudian pergi kepada mempelai pria? Seharusnya dia tidak marah karena dia cuma pembuka jalan, mengantarkan jalan, membuka jalan supaya sang pengantin pria bisa masuk. Saudara sekalian, itulah yang dikatakan Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 29 yang kita bacakan tadi. Di dalam kiasan tersebut, Yohanes Pembaptis mengatakan, kalau Mesias adalah mempelai, maka aku bukan mempelainya. Aku hanya pengantar, aku hanya pengapit, aku hanya pendamping, aku hanya pembuka jalan. Aku bukan sang mempelai itu. Mempelai itu adalah Yesus Kristus, sang Mesias itu. Dia adalah Tuhan semesta alam yang datang ke dalam dunia menjadi juru selamat manusia. Saudara sekalian, sikap seperti itulah yang membuat Yohanes Pembaptis menjadi seorang pejuang Tuhan. Saudara, dari teks yang kita baca hari ini, kita menemukan dua sifat yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis sebagai seorang pejuang Tuhan. Yang pertama, dia adalah seorang pejuang yang tahu diri. Saudara, orang yang tahu diri, siapa dirinya, siapa tuannya, dengan apa dia melayani dan bagaimana dia menyenangkan tuannya, akan melahirkan sebuah sikap pelayanan yang benar. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita lucu. Ada seorang warga pergi ke kantor camat, marah-marah di kantor camat. Kenapa? Karena ada tempat pembuangan sampah di dekat rumahnya, itu tidak dibuang-buang sampahnya. Ketika dia sedang marah-marah dan protes, maka masuklah seorang yang berpakaian seperti seorang tukang sampah. Nah, dia berpakaian seperti seorang tukang sampah. Sang orang yang protes tersebut langsung menunjuk kepada orang yang baru masuk itu dan berkata kepada dia, gara-gara kamu tidak buang sampah, maka sampah di depan rumah saya tumpuk dan bau sekali. Sekarang juga kamu pergi buang sampah itu.
Nah, saudara, ketika dia berteriak dan marah kepada orang itu, orang-orang di dalam kantor camat itu semua ketakutan. Kenapa, saudara sekalian? Karena yang masuk itu adalah wali kota yang hari itu sedang berpakaian seperti seorang tukang sampah karena dia sedang mengajak rakyat untuk mengadakan kerja bakti. Nah, saudara sekalian, itulah akibat dari orang tidak tahu diri. Dia tidak tahu dia rakyat dan dia tidak tahu yang dimarah itu adalah seorang wali kota. Saudara, bersyukur Yohanes Pembaptis tidak seperti itu. Yohanes Pembaptis tahu siapa dirinya. Dia tahu siapa tuannya. Dan dia tahu kepada siapa dia melayani. Dan dia tahu untuk apa dia melayani. Karena itu dia tahu yang berhak mendapatkan kemuliaan, yang berhak mendapatkan pujian itu bukan dirinya, tapi itu adalah Yesus Kristus, sang empunya kerajaan surga dan sang empunya pelayanan itu sendiri. Hal ini terbukti dari Yohanes pasal 3 yang kita bacakan tadi. Di ayat ke-26, ketika orang-orang berkata, Rabi, guru, orang-orangmu, murid-muridmu yang begitu banyak itu, sekarang pada pergi mengikuti orang itu yang kamu perkenalkan. Bagaimana respon Yohanes? Yohanes di dalam ayat ke-27 dia menjawab, dia berkata, tidak apa-apa, saya bisa melayani karena anugerah. Saya bisa melayani itu adalah pemberian Tuhan. Sudah selayaknya saya mengembalikan kemuliaan kepada dia. Dilanjutkan kepada ayat ke-28, dia tegaskan lagi, kamu sendiri sudah dengar, aku sudah katakan kepada kamu, aku bukan Mesias, aku hanya utusan yang mendahului, yang membuka jalan untuk Mesias. Mesias itu dia, pergilah, ikutilah dia, aku bukan Mesias itu. Kemudian dia lanjutkan dengan kiasan di ayat ke-29, aku hanya sahabat dari sang pengantin, sang mempelai laki-laki. Aku bersuka cita kalau sang pengantin laki-laki itu bersuka cita. Aku cuma sahabatnya dan aku membuka jalan untuk dia. Kemudian di ayat ke-30, dia mengungkapkan satu kalimat yang luar biasa agung. Dia, yaitu Yesus Kristus, harus semakin besar. Dia harus semakin bertambah. Dan aku, sang pembuka jalan, sang hamba, harus semakin kecil dan semakin berkurang. Saudara sekalian, Yohanes menyimpulkan pengenalan dirinya dengan kalimat ini. Yesus Kristus harus semakin bertambah. Yesus Kristus harus semakin mulia. Yesus Kristus harus semakin besar. Dan aku harus semakin kecil. Aku harus semakin tenggelam. Dan aku semakin tidak kelihatan. Saudara sekalian, ucapan seperti ini, seperti Yohanes Pembaptis tadi, itu gampang disampaikan oleh seseorang yang sedang gagal. Atau seorang yang pelayanannya biasa-biasa saja. Tetapi tidak gampang diucapkan oleh seseorang yang sedang naik daun. Diucapkan oleh seseorang yang sedang mengalami kesuksesan atau berada di puncak kesuksesan. Saudara tahu ketika Yohanes Pembaptis mengungkapkan kalimat ini, dia bukan baru memulai pelayanan. Dia bukan sedang gagal di dalam pelayanan. Tapi dia sedang berada di puncak kesuksesannya. Orang berbondong-bondong datang mencari dia. Orang berbondong-bondong bertobat di hadapan dia dan menerima baptisan dia. Bahkan tidak jarang orang datang dan bertanya kepada dia, apakah engkau Mesias? Karena engkau memiliki banyak ciri seperti seorang Mesias. Saudara sekalian, yang indah dari Yohanes Pembaptis, karena dia kenal siapa dirinya adalah ketika dia berada di puncak ketenarannya, di puncak kesuksesan pelayanannya dalam tanda kutip, maka dia menyerahkan popularitasnya, dia menyerahkan ketenarannya, kemuliaan yang seharusnya dia tidak miliki, dia kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sang Mesias itu. Dia berkata, aku bukan Mesias, dia yang Mesias, jangan ikut aku hanya pembuka jalan, ikutilah dia. Saudara, itulah sikap tahu diri. Tahu diri membuat kita memiliki sikap yang benar sebagai seorang pelayan. Saudara, hal ini selalu menjadi tanda awas dan menjadi peringatan kepada saya pribadi ketika saya melayani Tuhan.
Saudara, harus diakui kadang-kadang saya lupa bahwa saya hanya seorang hamba Tuhan. Karena saya lupa saya hamba Tuhan, kadang-kadang saya merasa diri adalah orang penting di dalam gereja. Dan tidak jarang ketika orang terlihat tidak menghormati saya, ada ketersinggungan di dalam hati saya. Kamu tidak tahu saya orang penting di dalam gereja. Saudara, itu tidak seharusnya saya miliki. Karena saya seorang hamba. Saya sama seperti Yohanes Pembaptis, bukan pemilik pelayanan. Aku hanya seorang hamba yang dipercayakan pelayanan oleh Tuhan, bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan peringatan dari Yohanes ini menjadi peringatan bagi saya. Dan tidak jarang juga saya lupa diri, saudara sekalian. Sehingga saya lupa bahwa pelayanan adalah sebuah anugerah. Dan terkadang, saudara sekalian, saya setelah melayani, saya merasa diri saya hebat. Saya merasa diri saya sombong. Saya merasa diri layak mendapat pujian. Atau ketika saya melihat orang-orang melayani tidak seharusnya, saya gampang kecewa, gampang mengkritik, gampang menjatuhkan orang lain. Saudara, itu bukan sifat pelayanan seorang yang tahu siapa dirinya, yang tahu diri, saudara sekalian. Seorang yang tahu diri selalu tahu bahwa dia cuma seorang hamba Tuhan dan Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada dia adalah sebagai sebuah anugerah. Saudara, itu menjadi peringatan pribadi saya dan saya sering mengingatkan diri, ingat kamu cuma hamba Tuhan, kamu bukan Tuhan. Kamu hanya dipercayakan pelayanan. Kamu bukan pemilik pelayanan. Kamu harus mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan sang empunya pelayanan itu. Dan sikap yang sama sering saya temui di dalam pengalaman melayani bersama dengan rekan-rekan di dalam gereja. Saudara, terkadang ada orang ketika dia memulai pelayanan, katakanlah misalnya mulai jadi pengurus, mulai jadi majelis. Ketika dia baru terpilih, dia akan datang kepada hamba Tuhan dan berkata, Musa, tolong saya, dukung saya baru, saya tidak tahu, tolong berikan petunjuk kepada saya. Itu sikap rendah hati, itu sikap bersyukur kepada Tuhan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika dia sudah punya pengalaman melayani, dan ketika dia mencapai sedikit kesuksesan di dalam pelayanan, dia sudah merasakan dirinya hebat, dan dia mulai menyombongkan diri. Dia mulai tidak suka dikritik, dia sudah mulai tidak mau menerima masukan dan sudah menganggap dirinya hebat. Saudara sekalian, tahu diri, itulah sikap pertama yang harus kita miliki sebagai seorang pejuang Tuhan. Yohanes Pembaptis dengan sadar menyadari bahwa dia hanya seorang hamba, dia hanya seorang pembuka jalan bagi Tuhan. Dari sikap ini, saudara sekalian, kita belajar dua pelajaran yang penting. Yang pertama, pelayanan adalah anugerah. Saudara dan saya boleh melayani, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan menitipkan sebagian pelayanan kepada kita. Jika kita melayani karena sebuah anugerah, bukan berarti, saudara sekalian, itu artinya bahwa bukan Tuhan membutuhkan kita, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk melayani. Yang kedua, ketika kita katakan bahwa kita adalah hamba Tuhan dan Tuhan adalah sang pemilik pelayan, kita tahu diri, maka kita tahu bahwa tujuan pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi pelayanan bukan sebuah pertunjukan. Pelayanan bukan sebuah pembuktian bahwa saya mampu. Pelayanan itu bukan untuk mendapatkan pujian dari sesama, dan motivasi pelayanan kita harus murni, bahwa kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Saudara, Yohanes Pembaptis tahu diri, dia berkata, aku bukan Mesias, aku bukan sang pemilik pelayan itu. Pergilah kepada dia, ikutilah dia, yaitu Yesus Kristus. Karena dia adalah Mesias dan dia adalah sang Tuan pelayan itu. Dan dia yang berhak mendapatkan kemuliaan, bukan saya. Dan biarlah sikap itu juga menjadi sikap kita ketika kita melayani. Aku hanya pembuka jalan, aku hanya seorang hamba. Aku melayani hanya karena anugerah. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, segala kemuliaan harus dikembalikan kepada Allah kita di surga. Yang kedua, saudara,
seorang pejuang yang kita belajar dari Yohanes Pembaptis adalah seorang pejuang yang tahu tugasnya. Seorang pejuang yang tahu panggilannya. Untuk apa dia dipanggil dan pelayanan apa yang dia diterima. Dan bagaimana dia menunaikan tugas pelayanannya dengan setia sampai kepada kesudahan. Saudara sekalian, Injil Lukas yang kita bacakan tadi mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan, aku adalah pendahulu yang menyiapkan jalan bagi Mesias. Jadi Yohanes tahu bahwa tugasnya adalah menyiapkan, membuka jalan. Dan kemudian Yohanes Pembaptis di dalam Lukas pasal 3 mengutip satu bagian Alkitab yang diambil dari Yesaya 40. Dan dari kutipan itu kita tahu ada tiga hal yang terkait dengan tugas Yohanes Pembaptis sebagai seorang pejuang Tuhan. Yang pertama, tugas pelayanan yang diemban oleh Yohanes Pembaptis itu adalah sebuah tugas yang berat. Kenapa kita katakan berat? Mari kita lihat di dalam Lukas pasal ketiga, di dalam ayat yang keempat. Di sana dikatakan apa? Ya, dia adalah pembuka suara yang berseru-seru di padang gurun. Kemudian ayat kelima, dia mengatakan tugasnya yang pertama adalah menimbun lembah. Yang kedua adalah meratakan gunung dan bukit. Yang ketiga adalah meluruskan jalan yang berliku-liku. Yang keempat adalah meratakan jalan yang berlekuk-lekuk. Saudara bayangkan, tugas dari Yohanes Pembaptis adalah menimbun lembah, meratakan gunung, meluruskan jalan yang berliku-liku, meratakan jalan yang berlekuk-lekuk. Dengan kata lain, saudara sekalian, apa yang menjadi tugas dari Yohanes Pembaptis itu adalah satu tugas yang hampir mustahil. Tapi Yohanes tetap menjalankan. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dari sejak dalam kandungan, Yohanes Pembaptis sudah disertai dengan Roh Kudus. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri, Yohanes Pembaptis memiliki kekuatan, memiliki kuasa untuk menjalankan pelayanan. Saudara sekalian, seperti itulah tugas pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita mengikut Dia, kalau kita melayani Dia, maka tugas pelayanan kita akan gampang dan ringan. Bahkan Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, akan banyak air mata di dalam kehidupan kita. Akan banyak sekali penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, bahkan tidak jarang ketika kita mengikut dan melayani Tuhan, kita akan terancam nyawa kita. Ketika kita melayani di Indonesia, umumnya kita cuma mendapatkan halangan kiri, kanan, ancaman, tapi tidak dalam bentuk yang nyata. Tapi sebagian saudara-saudari kita yang melayani di daerah-daerah yang ekstrim, membenci kekristenan, tidak jarang mereka ditangkap, tidak jarang mereka dipenjarakan, tidak jarang mereka dibunuh, tidak jarang rumah mereka dibakar. Saudara sekalian, itulah tugas pelayanan kita. Alkitab mengatakan kita akan menghadapi beban, medan pelayanan yang berat. Kita akan menghadapi orang-orang yang akan menentang kita. Kita akan menghadapi situasi yang berat. Tapi jangan khawatir, karena Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri menjalankan tugas itu. Sama seperti Roh Kudus, sejak Yohanes Pembaptis di dalam kandungan sudah menyertai dan memberikan kuasa kepada dia. Karena Allah tahu bahwa pekerjaan Yohanes Pembaptis itu adalah hampir mustahil dan berat sekali. Demikian juga Allah kita, Allah yang sama akan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita. Allah tidak pernah berjanji bahwa kehidupan dan pelayanan kita, waktu kita mengikut Dia akan gampang dan lancar. Tapi Allah sungguh berjanji bahwa Dia menyertai kita. Bukankah Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga, Dia berjanji kepada saudara dan saya yang adalah murid-murid-Nya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Betul saudara sekalian, panggilan tugas kita itu berat. Panggilan tugas kita itu membutuhkan air mata dan perjuangan. Tapi jangan khawatir, ada kuasa Tuhan. Ada Roh Kudus yang Allah sendiri menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, Yohanes Pembaptis, gambaran tugasnya seperti mustahil. Tapi dia berhasil menjalankan dengan baik. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dan itulah menjadi pelajaran bagi kita. Kalau saudara merasa pelayanan saudara berat, kalau saudara merasakan bahwa pelayanan saudara penuh dengan perjuangan dan air mata, datanglah kepada Tuhan, dia akan menolong saudara. Yang kedua saudara sekalian, pekerjaan yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah pekerjaan yang kurang dihargai. Tadi saya mengatakan saudara sekalian, pekerjaannya adalah menimbun lembah, pekerjaannya adalah meratakan gunung, pekerjaannya adalah membetulkan jalan, meratakan jalan saudara sekalian. Saudara sekalian, saya tidak mengatakan orang yang mengerjakan pekerjaan jalan, orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bangunan itu adalah pekerjaan yang hina. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi saudara sekalian, orang-orang yang siang malam bekerja keras untuk memperbaiki jalan, untuk membangun jalan, untuk membangun bangunan-bangunan, biasanya orang-orang itu tidak dihargai saudara sekalian. Tidak pernah ada satu jalan yang bagus, bagus sekali, rapi saudara sekalian, mulus, licin jalannya, bagus sekali. Lalu nama pembangun jalan itu, yaitu tukang-tukang yang membangun jalan itu, buru-buru yang membangun jalan itu, namanya dicatat di sana. Enggak saudara sekalian, orang sama sekali melupakan mereka. Paling-paling yang diingat itu adalah pemerintahnya, atau yang diingat itu adalah pemborongnya atau kontraktornya. Saudara, seperti itulah ya implikasi dari tugas pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Nah saudara sekalian, hal ini mengindikasikan bahwa seringkali ketika kita melayani Tuhan, kita kadang-kadang kurang dihargai oleh sesama. Meskipun kita melakukan yang terbaik, seringkali kita bukan mendapatkan pujian, meskipun kita melayani bukan untuk mendapatkan pujian, tapi kita lebih sering mendapatkan kritikan. Nah kalau saudara sudah berusaha terbaik melayani dan saudara kurang dihargai, saudara tidak perlu kecewa. Kenapa? Karena pelayanan kita dihargai oleh Allah yang mengingat dan yang membalas pelayanan kita. Saudara sekalian, yang terjadi di dalam pelayanan kita, seringkali kita tidak mendapatkan apresiasi, tapi kita lebih banyak dicela dan dikritik. Kadang kita melakukan 1000 pelayanan dengan benar, tidak ada orang memperhatikan. Tapi kalau kita melakukan satu pelayanan yang salah, banyak orang mengkritik kita. Saudara jangan kecewa, karena itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Pekerjaan menambal jalan, pekerjaan membetulkan jalan, meratakan gunung, meskipun berat, tapi itu tidak dihargai, kurang dihargai oleh sesama manusia, tapi Tuhan menghargai. Satu pelajaran bagi kita saudara sekalian, sebagai sesama pelayan, kita belajar satu poin yang penting. Mari kita belajar untuk lebih banyak apresiasi kepada sesama pelayan kita, dan mari kita belajar untuk mengurangi kritik saudara. Ya, mari kita belajar lebih banyak apresiasi, dan mari kita tentu apresiasi yang tulus, apresiasi yang keluar dari bagian terdalam hati kita, dan mari kita kurangi kritik kiri, kritik kanan di dalam pelayanan di gereja. Yang ketiga, yang terakhir, pekerjaan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang tahu tugasnya, itu adalah pelayanan yang mulia. Tugas pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan yang mulia. Kenapa saya katakan pelayanan ini mulia? Karena Lukas pasal 3 ayat 6 yang kita bacakan tadi, bahwa hasil pelayanan dari Yohanes Pembaptis adalah semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Yohanes melayani dengan susah payah, dengan tidak dihargai. Tapi ujung-ujungnya dia mendapatkan penghargaan yang mulia dari Allah. Karena apa? Karena hasil pelayanannya akan membuat semua orang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, pesan ini seharusnya menjadi dorongan dan hiburan yang kuat bagi saudara, untuk saudara dan saya untuk sungguh-sungguh melayani. Saudara sekalian,
berkat pelayanan Yohanes Pembaptis, semua orang melihat keselamatan dari Tuhan. Saya percaya tidak ada pekerjaan, tidak ada pelayanan yang lebih mulia dibandingkan dengan mengantarkan keselamatan dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara sekalian, pekerjaan dan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah membuka jalan, mengantarkan keselamatan dari surga ke dalam dunia, supaya orang-orang bertemu dengan Sang Juru Selamat itu dan mendapatkan keselamatan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, mari kita kerjakan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru 2 hari yang lalu kita merayakan hari Natal. Apa itu hari Natal? Hari Natal adalah memperingati, merayakan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mengantarkan kasih surgawi, pengharapan dan keselamatan surgawi kepada umat manusia yang sedang hidup di dalam keputusasaan dan ketiadaan pengharapan. Saudara, Yesus yang adalah Sang Raja Sorga itu, karena begitu besar kasihnya kepada manusia di dalam dunia ini, dia rela meninggalkan sorganya yang mulia, lahir menjadi seorang manusia yang hina, persis seperti saudara dan saya. Kemudian hidup di dalam dunia ini, melayani umat manusia, kemudian dia mempersembahkan dirinya, mempersembahkan nyawanya, tubuhnya diserahkan, darahnya dicurahkan, sehingga dia menyerahkan diri untuk mati di kayu salib. Oleh sebab itu, ketika kita merayakan Natal, ketika kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, kita tidak bisa pisahkan dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Karena tujuan kedatangan Yesus Kristus adalah untuk mati bagi manusia di kayu salib, untuk membawa keselamatan. Saudara sekalian, Tuhan kita, Sang Mesias yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis itu, sudah menggenapkan keselamatan itu dengan mati di kayu salib. Tugas dari Yohanes Pembaptis adalah mewartakan. Dan tugas dari saudara dan saya juga mewartakan bahwa Yesus sudah datang, Yesus sudah mati, dan ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, Yohanes Pembaptis tidak dipanggil untuk menjadi juru selamat. Saudara dan saya juga tidak dipanggil untuk menjadi juru selamat. Tugas saudara dan saya adalah memperkenalkan juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu adalah tugas yang mulia. Saudara sekalian, kalau ketika kita memperkenalkan orang dengan Yesus Kristus yang keselamatan itu, dan orang itu menerima dan percaya Tuhan Yesus, betapa bahagianya dan sukacitanya hati kita. Karena apa? Karena ketika ada jiwa yang diselamatkan, di surga juga ada pesta. Saudara, kebenaran ini bahwa pelayanan kita meskipun berat, meskipun kurang dihargai, tapi mulia di hadapan Tuhan, sungguh menjadi kekuatan dan pendorong semangat bagi kita, supaya ketika kita melayani Tuhan, kita melayani dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita belajar 2 poin yang penting tentang seorang pejuang Tuhan. Seorang pejuang Tuhan, dia tahu diri. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu siapa Tuannya. Seorang pejuang Tuhan, dia tahu tugasnya. Tugasnya adalah mewartakan Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang telah lahir pada hari Natal untuk membawa keselamatan kepada dunia. Kiranya kita semua melayani dengan setia. Dan saya percaya adalah doa dan harapan saudara dan saya agar kita melayani dengan setia sampai akhir, sehingga kita boleh berkata seperti Rasul Paulus dalam perkataannya di dalam 2 Timotius 4:7-8. 2 Timotius 4:7-8, firman Tuhan berkata kepada kita. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia akan mengakhiri hidupnya. Dia berkata demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang
telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, itulah doa kita. Ketika kita memasuki akhir tahun, mari kita bertekad. Saya mau belajar seperti Yohanes Pembaptis, menjadi pejuang Tuhan, melayani dengan setia sampai aku bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya teladan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis yang setia kepada Yesus Kristus, yang tahu diri, yang tahu tugas, menjadi pendorong dan menjadi penyemangat kami untuk setia melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, melayani Tuhan sampai kami bertemu dengan Tuhan kami, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tuhan tolong kami, seringkali kami lemah, seringkali kami lupa diri, seringkali kami lebih memandang manusia atau bahkan lebih mementingkan diri kami daripada mementingkan Tuhan dan kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan kami. Bantu kami untuk memuliakan Tuhan selalu, supaya hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan Allah kami dengan hati penuh rasa syukur karena kami tahu bahwa kami dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini Bapak, kami memberikan persembahan. Kami tahu bahwa adalah suatu kehormatan kalau kami bisa mendukung pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan atau yang belum sempat memberi. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Dan kiranya melalui persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Melalui gereja-Mu GKJ Sin City. Demi Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, semuanya kita kemarin kita naikkan pujian ini. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almas. Sekali lagi katakan, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Musik memuji Tuhan dan setiap kita, mari kita berkumpul tangan. Sama-sama mau katakan, hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gempita terdengar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya gunung.
Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gereja Kristen Jakarta, Season City yang Tuhan Yesus sayangi. Di akhir tahun ini, tahun 2020, saya tahu bahwa ada banyak peristiwa yang menimpa kita, ada banyak air mata yang tercurah, ada banyak tangisan yang terdengar, bahkan jeritan, serta doa yang dipanjatkan berkali-kali kepada Tuhan. Dan mungkin sampai di akhir tahun ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian belum merasakan, belum mengalami apa yang Anda harapkan, apa yang kita minta, dan apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita. Namun percayalah, yakinilah bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna dalam kehidupan kita. Buktinya hari ini kita masih bisa menghirup udara dengan lega. Kita masih bisa merayakan Natal bersama keluarga. Kita masih bisa memiliki pakaian yang rapi, makan yang mengenyangkan dan bahkan menyehatkan tubuh. Kita masih bisa tidur di tempat tidur yang empuk. Kita masih bisa bernaung di bawah atap rumah yang tidak menyerang kita. Baik itu panas, hujan, bahkan dari kawanan orang-orang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, apapun alasannya, hari ini kita ada karena berkat Tuhan. Hari ini kita ada karena penyertaan Tuhan. Ia tidak pernah gagal, ia tidak pernah salah, ia tidak pernah lupa akan janjinya untuk kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, di akhir tahun ini, meskipun suasana kering, meskipun suasana padang gurun masih kita rasakan dan kita jalani, namun, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Apa yang dapat kita ungkapkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan? Bukti syukur kita kepada Dia. Mari Bapak Ibu, di akhir tahun ini saya mengajak kita semua sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Season City. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi sesuatu kepada Dia. Apa yang dapat engkau berikan, apa yang dapat engkau lakukan, lakukanlah. Bukan apa yang tidak ada padamu dan padaku. Bukan apa yang menjadi milik orang lain. Tetapi apa yang Tuhan percayakan padaku dan padamu hari ini. Itulah yang dapat engkau persembahkan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak melihat jumlah. Tetapi Tuhan melihat hatimu yang mengasihi Tuhan. Hatimu yang melimpah dengan syukur. Karena Ia memelihara engkau dan saya. Selamat mengungkapkan syukurmu kepada Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita semua akan mengawali tahun 2021 dengan kekuatan, dengan pengharapan dan kesegaran yang baru untuk bisa melewati segala badai dengan kekuatan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan doksologi. Jemaat GKJ Season City yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah, kembalilah pada aktivitasmu, jadilah berkat, jangkau jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu, wajahmu, bahkan seluruh hidupmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita selesai, doa teduh, Tuhan Yesus memberkati.